Saya nak memborong di China, tapi nak mula di mana? Guangzhou atau Yiwu? Selalu saya terima soalan ni tuan-tuan. Ada orang yang first time dia nak pergi ke China, dia tanya nak pergi ke Guangzhou dulu atau nak pergi ke Yiwu. Poin yang pertama, lokasi. Guangzhou terletak di selatan negara China. Anda boleh ambil flight direct daripada KL ataupun KK, mengambil masa sekitar 4 jam daripada KL terus pergi ke Guangzhou. Kadang-kadang untuk Yiwu, tak ada direct flight daripada KL terus ke Yiwu. Anda perlu fly pergi ke Shanghai. Daripada Shanghai baru anda pergi ke Yiwu, jarak dia 400 km. Anda boleh naik kereta api laju, nama dia Maglev. Poin yang kedua berkenaan dengan Plaza Borong. Di Guangzhou, Plaza Borong dia berselerak. Kalau nak cari kain, anda kena pergi ke Zongda. Kalau nak cari kasut, nak cari beg, nak cari jam, nak cari baju, anda kena pergi ke Zanzilu. Plaza Borong dia berselerak di banyak tempat dan kena bergerak menggunakan train, bas ataupun anda boleh naik Didi Taxi. Manakala di Yiwu, keadaan dia lebih tersusun. Dinamakan sebagai District 1 hingga District 5. Luasan dia adalah 4 juta meter persegi yang menempatkan lebih 75,000 buah kedai. Poin yang ketiga, di Guangzhou anda boleh beli sikit-sikit. Nak beli 3 pieces, 10 pieces, 50 pieces dibenarkan di Guangzhou sahaja. Manakala di Yiwu, anda tak boleh beli sikit-sikit. Kuantiti dia besar. Dia tak jual retail lah. Dia hanya jual 10 carton, 15 carton, 20 carton. Untuk itu, bagi mereka yang mempunyai capital yang limited, kita cadangkan untuk anda bermula di Guangzhou terlebih dahulu. Apabila modal anda dah semakin besar, barulah anda berkembang dan pergi ke pasaran Yiwu. Poin yang keempat, dari sudut wang. Kalau kata di Guangzhou, kami cadangkan anda untuk bermula dengan 3,000 hingga 10,000. Manakala untuk pasaran Yiwu, bawa wang lebih daripada 20,000 dan ke atas. Poin yang terakhir berkenaan dengan makanan halal. Guangzhou mudah dan Yiwu pun mudah. Ada makanan Cina, ada makanan Arab, ada makanan Turki dan ada berlambak lagi makanan halal di Guangzhou dan Yiwu. Tak ada masalah. Itulah 5 tips untuk mereka yang ingin memborong barang dari China. Anda rasa anda perlu pergi ke Guangzhou atau anda perlu pergi ke Yiwu? Sila komen di bawah.